Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Benar ini dengan Saudara Akmal, salah satu peserta tes CPNS SDM dengan nomor peserta 726. Betul, Pak. Saya sendiri. Gimana ya? Jadi gini, perkenalkan saya Seto dari panitia CPNS SDM. Kami mau menginfokan bahwa Saudara Akmal menjadi salah satu prioritas dalam tes kali ini. Dikarenakan potensi yang cukup menonjol dibanding dengan rekan-rekan yang lain. Oleh karena itu, kami berniat membantu proses Mas Akmal nih ke depannya. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh tahu, Pak Seto panitia bagian apa ya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya panitia seleksi CPNS SDM. Bagian? Bagian evaluasi dan donasi. Ini kita mau mempermudah loh Mas. Oh iya maaf Pak. Saya harus apa ya Pak? Mas Akmal cukup mentransfer uang 2 juta ke rekening bank BINI untuk mempermudah proses administrasinya. Kesempatan ini nggak datang dua kali ya Mas, dan hanya diberikan kepada mereka yang berpotensi seperti Mas Akmal ini. Jadi kalau saya sudah transfer, saya pasti lolos ya Pak? Tentu. Setelah Mas transfer, kami akan langsung proses berkas Mas Akmal. Oke deh Pak kalau kayak gitu. Saya percaya kali ini kalau saya sekarang sedang ditelepon penipu. Zaman sekarang masih aja nipu Pak. Informasi seputar CPNS Kementerian SDM kan udah bisa diakses di cpns.sdm.go.id.